أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدونفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلناعليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قديرAyat 37 sampai 39 surah Fussilat. Ayat ni adalah ayat sujud, iaitu yang akhir surah, akhir ayat yang ke-38 disunat bagi kita sujud. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala firman ayat 37 sampai 39 ni hubungi dengan kebesarannya, keagungannya, kehebatannya yang menciptakan segala makhluk, langit, bumi, bukit, bukau, sia malai yang dia buat. Maka dia besar, jangan kamu semua, hei manusia, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, Allah yang mencipta segala-gala. Jika benar-benar kamu beribadat kepada Allah. Tapi dengan sebab manusia lebih ramai dan lebih banyaknya tidak beriman kepada Allah. Sebab itulah kita melihat manusia sujud kepada makhluk Allah. Manusia kebanyakannya sujud kepada makhluk Allah, tidak sujud kepada pencipta makhluk, iaitunya tak sujud kepada Allah. Jadi kita kena syukur banyak-banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala takdir cipta kita jadi manusia yang beriman kepadanya. Lepas tu kita hanya sujud kepada Allah, tidak ada syirik walaupun sedikit, tidak ada kepercayaan yang mari duk sekali fang dengan iman kepada Allah. Sebab itulah Allah Taala raya falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Orang-orang yang harap akan bertemu, berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh. Beramal soleh selepas daripada beriman kepada Allah dengan kejak, dengan kemah, amal soleh itulah sebagai petanda dia panggil. Tua ciwat katanya orang tu iman sungguh kedak, molek sungguh kedak iman dia, maka duduk di amal soleh. Amal soleh iaitu seseorang buat betul dengan ajaran perintah Allah dan contoh ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan amal soleh. Lepas tu jangan syirik. Jangan percaya kepada benda hok bukan-bukan panggil. Benda hok bukan-bukan ni seperti pusu, kubur, kuaka, orang, azimat,
gotu gani gotu gani semua tiap-tiap kara hak pasal manusia duk tupai dan caya katanya benda tu kesal dalam hidup sama ada hidup dia ataupun orang ramai. Maka semua tu dinamakan taghut dan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ayat lagi, ayat yang ke-38. Kalau sekiranya mereka itu enggan ataupun takabur, tak seterima, tak sesujud kepada Allah, Allah pun puji sekumpulan hamba-hambanya iaitu para malaikat. Falladhi inda rabbika, malaikat-malaikat yang berdamping ataupun yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yusabbihuna lahu billaili wan nahar, bukan saja sujud kepada Allah, tapi malaikat-malaikat ni selalunya bertasbih kepada Allah siang dan malam. Wahum la yasamun, dan mereka itu tidak pernah berputus asa. Maknanya tak biasa puah, tak biasa jemu, tak biasa ngepek. Sebab Allah Taala buat malaikat yang bunyi, apa ni, yang menjadi bilangnya lebih dari segala-gala makhluk. Sehingga ulama hak ni gambari ulama dia katanya kalau nak bilang dengan butir pasir atas muka dunia ni banyak malaikat lagi. Tu nak ayat katanya ramai dan banyak. Lepas tu dia tasbih sokmo kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak berhenti-berhenti. Lepas tu makhluk pula, makhluk bertasbih juga. Tuhai raya, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua tiap-tiap kara pakat duk tasbih kepada Allah sia mana sia mana, sama ada batu, pohon kayu, pasir, walaupun nate yang kita tak makan daging dia sekalipun duk tasbih kepada Allah. Nah, misal mudah-mudah katok, baring, nyamuk, tasbih dak kepada Allah? Ya, tasbih kepada Allah. Pakat tasbih belaka. Tasbih ni artinya menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Pakat ada sebut belaka tu tasbih. Nah, ayat katanya menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Kecuali manusia. Wa kathirun minan nas. Tu hai raya. Ni dalam ayat dia dalam suratul hajj. Wa kathirun haqqa alaihimul azab. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Inna allaha yaf'alu ma yasha. Ada sebahagia manusia sujud kepada Allah. Tapi banyaknya. Wa kathirun haqqa alaihimul azab. Allah raya lalulah. Banyaknya di kalangan manusia hak tak sujud kepada Allah, hak kafir tu lah yang berhaknya menerima azab. Itulah Allah akhiri ayat tu, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah Taala hina dia? Bukan orang tu hina Allah Taala dak. Siapa-siapa yang Allah Taala hina orang tu, fama lahu min mukrim, maka tidak ada dah siapa yang nak memuliakan kepada orang itu. Dia hina situ. Masya Allah. Allah buat apa sahaja yang dia kehendak. Sebab itulah bila kita perhati manusia di atas muka dunia ni yang begitu ramai, lebih daripada sekerak dunia, yang kafir, yang syirik, yang munafik, yang zalim, yang buat angkara kejahatan, keburukan, maksiat, sia malai, sia malai, hak-hak dia duk buat. Hak tinggalnya
maknanya hak lebih pada tu, iaitu orang yang hak mengaku katanya dia orang Islam. Tapi tu pun mengaku katanya Islam, belum tentu lagi katanya iman tu nak penuh 100%. Belum tentu lagi seseorang tu jamin dan dijamin oleh Allah Ta'ala katanya dia sempurna iman dia, amal soleh dia. Masya Allah. Sebab tu marilah kita pakat-pakat jadi iman kita kuat dan kejap. Allah Ta'ala raya lagi nak nin hubungi dengan kejadian yang dia buat, iaitu sebahagian di antara tanda-tanda kebesarannya, engkau akan dapati bombing yang kering khotel, bombing yang khosyuk tu saya kata khosyiatan, bombing yang duduk dia dia di sini artinya lamanya tidak ada kan clean way. Lagu mana? Bombing kering. Dulu ada air, tapi lah ni tak ada air. Hujan tak turun. Tapi apabila kami menurunkan hujan, maka ihtazzat warabat. Maka tiba-tiba bergeraklah tanah tu. Nah, ni tu herayat. Geraklah tanah. Bukan arti katanya gempa bumi, tapi maksud di sini cum cun. Benda hadu ada dalam tanah pun mula ngok ngai. Ike-ike pohon tu pohon ni mula gerak. Ibarat katanya bumi gerak apabila hujan turun. Allah Ta'ala pun raya, sesungguhnya yang akan menghidupkan manusia yang mati ataupun yang menghidupkan bumi yang mati itu Tuhan tula juga yang akan menghidupkan orang mati. Maknanya Allah Ta'ala lah yang akan menghidupkan manusia yang mati setelah dia hidup. Supalah juga bandingnya pokok-pokok kayu yang mati, bombing yang mati. Apabila turunnya hujan, alhamdulillah tu tanda katanya rezeki daripada Allah Ta'ala yang wi kepada hamba-hambanya di atas muka bumi. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa semua hal, setiap perkara. Ini saya mula pasang tengok ayat terjemuh selalu kepada kita. Dalam pimpinan Ar-Rahman, ambil masa 2-3 minit dah. Ayat 37 yang kita baca saat ni. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menjadikan mereka. Kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah. Oleh itu, kalau mereka tetap ingkar dengan angkuhnya, maknanya tak seterima Allah Ta'ala sebagai Tuhan, daripada mematuhi perintah Allah dan mengasakannya, maka tidaklah menjejaskan kebesaran Tuhan. Maknanya, tamneng Allah Ta'ala tak ada kurang walaupun sikit. Allah dia Allah situ. Nah, walaupun manusia tak ada sujud, tak ada minta, tak ada doa, tak ada berimeh kepada Allah. Kerana apa? Malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tetap bertasbih kepadanya pada waktu malam dan siang. Dengan tidak mereka merasa jemu, tak ada berasa puah walaupun sikit. Hak ada tasbih sokmu, tak berhenti-berhenti. Akhir sekali ayat yang ke-39. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, engkau melihat bumi kosong sepi. Maknanya tanah tu lama duduk dia kering ketung. Nah, dalam keadaan kering dan tandus. Tandus ini artinya leng. Nah, kering kotel orang Melayu kita panggil. Maka apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya serta subuhlah
tanamnya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan sudah menghidupkannya sudah sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Nah, itulah nak jinjan katanya manusia pun lagu itulah juga yang akan dihidupkan oleh Allah Taala dan makhluk-makhluk apabila hujan turun. Nah, terutamanya tanah, pokok kayu dan sebagainya bila hujan turun itulah tanda katanya bahawa Allah menghidupkannya setelah mati. Sesungguhnya ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita boleh ambil hidayah daripada tiga ayat yang menunjukkan bahawa Allah lah yang berkuasa dalam semua tiap-tiap hal dan jangan sama sekali kita sujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekadar itulah untuk pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.